Izinkan saya mulakan seperti mana saya mulakan tadi dalam peluncuran Kampung Madani di Kampung Cengang di Indramakota, bahawa kita ini masih dalam masa menyambut hijrah. Hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkatul Mukarramah ke Yathrib, yang kemudian dikenali sebagai Madinatul Munawwarah atau Madinatun Nabi. Ada kaitan dengan usaha kita dalam memperkasa negara dan rakyat melalui konsep Malaysia Madani, kerana kita anjak, minta dia melakukan anjakan daripada kerangka pemikiran, kepercayaan, amalan lama dan sentiasa membawa pembaharuan. Hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahawa masyarakat Islam itu dinamik, selalu menuntut ke arah tajdid dan islah, pembaharuan. Dan ini dilakukan. Tapi apakah berlaku hijrah itu spontan? Tidak. Dia ada kerangka persiapannya. Dan ini kita kena ingat. Terutama bagi umat Islam, dan saya percaya boleh dimanfaatkan oleh rakan-rakan kita dari bukan Islam. Ya. Iaitu ada persiapan, latihan, keyakinan, akhlak dan nilai, disiplin seperti mana yang terangkum dalam surah-surah awal Al-Quran, Mudaththir dan Muzammil, ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Maknanya umumnya masyarakat itu dikejutkan kerana kita seolah-olah sedang tidur, alpa, cuai, lemah, longlai semangat mereka. Tidak ada roh dalam hidup. Itu dibayangkan sebagai orang yang sedang dalam tidur. Maka bangunlah kamu dari perkalpan itu. Sedarlah. Cungkil bakat. Gerak. Dan biar hidup itu berarti. Ini disebut qum fa'andir. Mengapa bangun? Warabbaka fakabbir. Kebesaran Tuhan. Ini landasan yang utama. Bukan kerana kuasa, bukan kerana wang ringgit, bukan kerana pengaruh. Mesti pangkalnya memohon petunjuk daripada Allah SWT dan memulakan dengan memuji dan mengakui kebesaran Tuhan. Jadi bangun, qum fa'anzir. Bangun dari tidur dan kealpaan dan kecuaian dan kelemahan, dan ikrarkan ketaatan dan kebesaran. Warabbaka fakabbir. Allah yang maha besar. Selepas itu, wathiyabaka fatahir. Inilah yang dikatakan gerakan kita. Tidak boleh kita melangkah maju tanpa bersihkan diri kita, jiwa kita, untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas alamalillah ta'ala. Jadi ini persiapan awal sebelum berlakunya hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada beberapa ciri keistimewaan dalam hijratun Nabi itu. Apa dia? Dengan kesedaran awal dengan para sahabat, dengan safatul mukhtarah, kumpulan yang punya komitmen dan disiplin, maka berlaku apa yang dikatakan perpaduan di kalangan sahabat-sahabat yang setia, yang dewasa, yang diwakili oleh sosok agung seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Orang matang, orang dewasa, orang punya kebijaksanaan, punya kesabaran, punya kekuatan yang luar biasa. Itu sandaran dalam menjayakan hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Rasul dengan kesetiaan yang luar biasa. Kemudian ada anak muda yang diwakili oleh sosok Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Masih muda, amat muda, 9-10 tahun. Faham arti perjuangan. Sanggup berkorban menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW daripada ancaman musuh. Ada peranan wanita, Asma binti Abu Bakar. Wanita itu punya peranan penting dalam hijratun Nabi Muhammad SAW, kerana dipercayai
dan menyiapkan keperluan-keperluan asas sebelum melakukan hijrah. Malah keistimewaan Islam ini dari awal yang katakan inklusif, yang katakan menyantuni semua kalangan masyarakat yang punya prinsip, maka ada peranan seorang bukan Islam, Abdullah Abu Uraiqah, tetapi kepintaran dia di logistik, dia tahu jalan liku-liku, lereng-lereng bukit yang boleh menyelamatkan Rasulullah SAW dan dipercayai oleh Rasul. Jadi itu peranan Abdullah Abu Uraiqah. Saya cuma ringkaskan yang sudah jadi tazkirah hijrah pula. Tapi saya nak kaitkan ya, bahawa dalam hidup kita mesti ada kesan, makna dalam sambutan dan pesta dan majlis-majlis terkait dengan hijratun Nabi Muhammad SAW ini dengan hidup dan dasar negara kita. Jadi ada peranan orang dewasa yang matang, yang taat dan setia, Abu Bakar Siddiq. Ada peranan penting anak muda, diwakili sosok Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada wanita, Asma binti Abu Bakar. Ada juga bukan Islam, Abdullah Uraiqah. Baik. Tapi sebelum itu juga ada sambutan daripada orang Madinah. Bukan pergi itu satu kejutan. Orang Madinah juga dipersiapkan. Yang pertama dengan bai'at al-Aqabah al-Ula. Janji, bai'ah. Ikat setia, sumpah setia. Di mana? Di Aqabah al-Ula yang pertama. Mereka datang mohon Rasulullah hijrah ke tempat mereka dengan jaminan keselamatan oleh semua wakil-wakil masyarakat. Tahun berikutnya bai'at al-Aqabah al-Thaniyah. Bai'ah di tempat Aqabah yang kedua, yang juga dikenali dan masyhur dengan nama bai'at al-Aqabah al-Nisa. Bai'ah di Aqabah oleh wanita, kerana penyertaan wanita dalam bai'ah itu sangat penting. Sudah bayangkan ya. Jadi bagaimana mungkin kita bicara sekarang dengan meremehkan peranan wanita, padahal wanita dalam bila kita bicara hijrah tidak boleh dikesampingkan, kerana peranan mereka itu vital, sangat utama dalam menjayakan hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai hari tahun kedua bila mereka berikrar, Rasulullah kirim dua tokoh, Abdullah ibni Ummi Maktum yang sangat terkemuka kerana inilah satu-satunya sosok seorang yang ikhlas, yang buta tetapi boleh menguasai Al-Quran dengan baik. Keduanya Mus'ab bin Umair dikirim kerana dia ada pemahaman yang lebih luas, ilmu, didikan, kefahaman masyarakat. Jadi kedua ni dia dampingi, Abdullah bin Maktum dan Mus'ab bin Umair. Mungkin ustaz-ustaz yang ada dalam tazkirah boleh terangkan Abdullah bin Maktum kerana ada kait dengan Abasa wa Tawalla, Anja'ul A'ma. Ada lagi cerita kisah istimewa Abdullah bin Maktum. Tapi saya nak rumuskan mengatakan itulah hijrah. Maknanya persiapan iman dan ilmu dan akhlak dan nilai, kemudian terus bawa kemajuan dan perubahan dalam pelbagai bidang, Al-Quran, ilmu, masyarakat. Dan dikirim seorang tokoh, seorang sahabat yang pakar dalam bidang ekonomi, Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman itu tak sama, tak semua orang pakar dalam bidang ekonomi. Ya. Ada orang ada kepakaran dia dalam bidang tertentu. Jadi dalam membina masyarakat madani, seperti mana membina masyarakat Madinah itu, dikerahkan seluruh kekuatan, dibawa semangat perubahan ini dan ditugaskan orang pada keupayaan mereka. Dan Abdul Rahman bin Auf terpaksa jaga kerana pada masa itu ekonomi air yang jadi basic keperluan itu dikuasai oleh Yahudi. Rasulullah tidak anjurkan kita rampas atau istilah perang,
dia gunakan kepintaran seorang pakar ekonomi untuk menguasai. Itu cara kefahaman kita tentang Islam yang kita kaitkan dengan negara. Maknanya persiapan itu penting, tapi persiapan itu tidak boleh terpisah daripada didikan dan asas agama yang baik, kefahaman kita. Sebab itu di sekolah-sekolah kita anjurkan sekarang kefahaman Islam sebagai landasannya, ya. Termasuk cadangan yang kita sampaikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Selain daripada sukatan yang ada, anak-anak kita, umat Islam, pelajar Islam diwajibkan baca Mata'an Arba'in Imam Nawawi, 40 hadis terjemahannya dan syarahnya. Nah, kalau pelajar Islam diminta baca, saya tentulah mana daripada menteri dan timbalan menteri dan ketua setiausaha, ketua pengarah, setiausaha kerajaan negeri, semua pun haruslah mengulang kaji kalau pun dia baca. Saya tengok Tuku Zafrul pun dia guna teks tu sekarang ni dah. Itu luar biasa kesungguhan dia menguasai 40 hadis, ya. Kerana ini kita ada basic, maknanya untuk generasi yang akan datang, semua anak-anak Islam menguasai 40 hadis sebagai basic. Ini basic ajaran asas pengenalan Islam yang terkait dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sudah apa kaitan dengan majlis kita? Ya. Kaitannya adalah kerana hijrah Nabi itu tidak hidup, tidak boleh disambut semata-mata dengan harapan dan seruan. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kita tahu tanggungjawab kita menyampaikan, betul, tapi bukan sampaikan dan sampaikan dengan baiklah tentunya, jangan sampaikan dengan cara mencerca dan maki hamun, tak boleh. Sampai dengan hikmah, dengan baik, tapi misi disusuli dengan amal soleh, mesti dengan action dan tindakan. Ukuran kita ialah cara kita menyeru dan cara kita bertindak. Dan mudah-mudahan semangat itu hidup bila kita sambut acara ini yang kita jayakan. Dan kebetulan ini Datuk Seri Zahid ini yang terakhir dalam program-program kita dalam Madani Rakyat ni. Kau cakap ya ke? Ini yang terakhir. Kau ada satu lagi, ya. Tapi dalam lingkungan ini, ini zon timur, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ya, kita dah lakukan beberapa zon yang lain. Apa tujuan dia? Pertama, beri ruang kepada rakyat tengok sendiri apa yang dilaksanakan oleh masing-masing jabatan dan kementerian. Ya. Kalau tidak, orang kata, cakap tapi tak ada laksanakan apa-apa. So dengar banyak orang bercakap macam tu, oh, Madani ini cakap tak ada apa pun. Biar tengok sendiri. Sebab tu kita turun ke bawah. Tadi Kampung Madani ini, ya, bayangkan. Perdana Menteri, Menteri, KSN, KSU dan begitu nanti berikutnya sampai ke pimpinan negeri, semua pegawai-pegawai tinggi diminta ambil satu kampung sebagai kampung angkat dia. Kalau umpamanya KSN yang berasal dari Terengganu, kita tugaskan dia KSN. Dia jaga seluruh penjawat awam. 1 juta orang ni. Bagi dasar, bagi pengarahan, bagi peraturan-peraturan. Betul. Tapi akhirnya, dia juga diminta untuk turun ke kampung asal dia, atau kampung pilihan dia, dan tentukan apakah rencana yang ratusan dicadangkan itu. Anak kecil, makan minumnya, pekerjaan anak muda, mutu sekolahnya, komputer di sekolah, berapa yang sakit dadah, yang jadi penagih dadah, berapa yang jadi penganggur, ada tak kes-kes penderaan anak-anak atau wanita di kampung itu. Kemudian bagaimana tentang program TVET, kalau anak-anak tak ada laluan, peluang, ada tak dia cadangkan untuk ke TVET? Ada tempat TVET yang bersedia? Ini semua harus difikirkan oleh seorang KSN
khusus bagi kampung itu. Jadi sudah lihat umpamanya. Dengan cara sedemikian, kita bukan saja bercakap di atas, tapi kita tahu masalah. Saya diminta jaga kampung. Saya Corok Tokun, Bukit Petajam. Walaupun saya lahir di Sungai Bakap, tapi saya membesar di kampung Corok Tokun, Bukit Petajam. Jadi saya sudah ada 3 perjumpaan dengan mereka. Imam dan tentukuasa masjid, pengulu dan ketua kampung, persatuan belia, persatuan silat, persatuan wanita, macam-macam pergerakan wanita. Ya. Dan kita kumpulkan mereka dan kita tanya pandangan mereka dan minta mereka berikan input untuk perbaiki. Inilah baru bermakna ekonomi rakyat dan madani rakyat. Maksudnya merakyatkan. Kalau tidak, kita ada rancangan di atas, belanja tinggi. Di parlimen beberapa hari yang lalu saya sebut berapa subsidi bantuan kepada rakyat. Untuk STR, Tunai Rahmah, 10 bilion ringgit satu tahun yang kita hantar langsung kepada rakyat. Ini penambahan daripada sebelum. Untuk petani, untuk nelayan, untuk pekebun kecil. Kemudian ada projek-projek besar yang terpaksa dilaksanakan. Tebatan banjir. Terengganu, Kelantan, beberapa kawasan Johor, Kedah, Sabah. Itu berat menghadapi banjir. Jadi terpaksa di belanjakan puluhan bilion juga untuk tebatan banjir. Kemudian baru-baru ini kita kata untuk Perak, keperluan Sungai Perak, ada projek high-tech baru dan air sampai ke Pulau Pinang, itu 4 bilion ringgit. Kemudian Kedah, Jelapang Padi perlu sistem perairan baru diperbaiki untuk meningkatkan mutu hasil padi. Belanjanya diperlukan mula 3 bilion dalam perkiraan baru, dan saya maklum kepada Tuanku Sultan Kedah dan juga Menteri Besar, jumlahnya daripada 3 sudah jadi 5 bilion ringgit. Sebab itu kerjasama dengan negeri itu sangat penting. Begitu juga program-program yang bekalan air seperti di Kelantan yang telah saya umumkan baru ini, 500 million, dan untuk disegerakan sebelum projek panjang-panjang dilakukan. Saudara, selain itu untuk bantuan rakyat itu sudah mencecah 58 bilion ringgit. Bukan kecil. Tetapi dalam semua ini, kalau tak sampai ke bawah, kita nilai dan semak di peringkat bawah akar ubi, dia takkan terkesan. Dan orang pun tidak tahu. Sebab apa kita ada ni ekonomi rakyat ini? Kerana kadang-kadang kita dengar ceramah-ceramah, tak ada apa pun yang dilakukan. Tak ada langsung projek dalam kerajaan madani. Jadi lebih baik sudah tengok sendiri dan kemudian nilai sama ada ceramah atau pandangan itu munasabah ataupun hanya satu sepak terajang dalam politik semata-mata. Jadi kita boleh nilai. Sebab itu saya kata ini kerja satu pasukan. Bukan saja saya, Timbalan Perdana Menteri, Jemaah Menteri, KSN, KPPA, ada kedampak pegawai, ya, kerajaan negeri dan ahli-ahli masyarakat kerajaan negeri, dan pegawai dan pejabat awam semua peringkat dan masyarakat keseluruhannya. Dan ini dilakukan. Memang dalam draft saya diminta untuk umumkan beberapa projek seperti mana disebut oleh Datuk Seri Zahid tadi. Saya tidak bercadang berlakukan begitu untuk hari ini kerana saya fikir banyak dari pengumuman itu sudah dilakukan, dan satu tugas khas yang diamanahkan kepada Dr. Sri Zahid yang telah mencapai satu tahap yang sangat cemerlang ialah pengurusan TVET satu negara. Dan saya terkesan kerana sekarang ini walaupun orang kata ini dah masuk tapi tak ada perubahan pun, namanya pelaburan beliau-beliau tak ada apa. Itu sembang jalanan yang benarnya Tengku Zafrul lebih tahu, ya. Syarikat-syarikat yang masuk, Nvidia di Johor, Infineon di Kedah, ya, Google, Microsoft di Selangor, di Melaka umpamanya, dan beberapa pelaburan oil and gas dan solar di Terengganu, di Kelantan dan di Pahang, itu memerlukan jurutera yang banyak. Sekarang jurutera tak cukup.
10,000 orang. Maka kerangka pemikiran Datuk Seri Zahid itu mengasak supaya ruang latihan Tibet itu dibuka. Kalau kita ikut sistem pendidikan Jerman, penyelesaiannya ialah technical, masa dulu vocational, sekarang ini digital dan artificial intelligence, training khas. Dan ini boleh dipenuhi di Tibet. Ruang dia sama ada Tibet peringkat tinggi dan terus kerja, atau Tibet diploma, atau Tibet ke universiti. Semua itu dirangka oleh TPM Datuk Seri Zahid. Dan baru-baru ini dengan kehadiran Premier China Li Qiang, mulanya dia bagi tempat sekitar 1,000 orang yang dilatih khas di peringkat lebih tinggi Tibet. Dalam perjumpaan dan mesyuarat dengan kita, dia setuju untuk menyediakan 5,000 tempat latihan khas. Dan saya percaya Datuk Seri Zahid akan pastikan dari 5,000 itu sejumlah yang munasabah dari Pahang, Kelantan dan Terengganu. Okey, jadi ada perwakilan, jangan bimbang. Ini mana cabaran kita. Nak kata pelabur tak, pelabur dah datang. Untuk suku tahun pertama itu tinggi. Tahun lalu 2023 pelaburan dalam negeri, domestik dan luar, tertinggi dalam sejarah. Terima kasih ini Menteri MITI ya. Tertinggi, dan suku tahun ini dengan perkembangan sangat menggalakkan. Jadi kita kena siapkan prasarana, kena baik, rakyat kena rajin, pengurusan hotel dan restoran kena bersih dan baik. Tingkat latihan kita mesti ditinggikan. Tak boleh perkara lama. Orang bercakap soal digital, soal AI, tapi kita masih ditakut lama. Bergaduh soal-soal tahun 50-an, 60-an. Kita akan ketinggalan. Mau maju, mesti ikut semangat tajdid dan islah. Asalkan jaga akhlak kita, nilai kita, prinsip hidup kita, saya percaya kita boleh maju ke depan dengan lebih meyakinkan. Macam tadi saya sebut tentang Google. Google, semua orang Google. Dia dah bukan umum. Ini kadang-kadang dalam politik ni memeningkan kita. Dia kata umum tak ada. Tak, dia dah beli tanah dah. Dia umum, dia beli tanah di Selangor dan dia dah mula projek. Dan kita percepatkan kelulusan kerana pelaburan Google itu 9.4 bilion ringgit. Bukan umum, dah beli tanah, dah jalankan. Ya, dah pecah tanah nak buat projek. Kalau balik perbandaran, kerajaan negeri, ejen-ejen persekutuan, itu efisien, cepat, cepatlah naik. Tapi kalau persekutuan negeri, perbandaran, di mana-mana lembap, lembaplah kemajuannya. Pilihan kita. Kita nak maju cepat, tapi kita lulus secara lama. Nak buat satu jabatan, universiti atau fakulti, 1.5 tahun. Itu kaedah lama. Tapi saya ucap terima kasih kerana nampaknya universiti-universiti kita pun nampak maju untuk menerima kenyataan baru. Saya bagi contoh, saya umumkan bulan November tentang keperluan penubuhan fakulti kecerdasan buatan AI di UTM. Selalunya dia kena ada mesyuarat jabatan, mesyuarat fakulti, mesyuarat board of studies, mesyuarat senate, kemudian bawa ke KPT, kemudian bincang. Dia kurang-kurangnya 11 bulan, saya kira 1 tahun 2 bulan. Tetapi alhamdulillah, bila kita bagi asakan ini, UTM umpamanya dapat meluluskan penubuhan fakulti AI UTM dalam tempoh 4 bulan sahaja. Apa maknanya? Maknanya ada kesediaan di kalangan rakyat, penjawat awam, sarjana dan akademisyen kita untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Sebab itu tadi saya sempat bincang Zulkifli SS, Setiausaha Kerajaan Negeri, untuk mengingatkan bahawa patut sentiasa pantau senarai projek yang diluluskan, berapa yang dilaksanakan, mengapa dan apa sebab kelewatan, apakah sebab pengambilan tanah,
kelulusan EI, apa saja mesti diupdate secara berkala. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Akhir tahun ini kita akan mula ambil alih sebagai pengurusi ASEAN, dan tentunya tumpuan dunia, China, Amerika Syarikat, India, Eropah, Australia, itu akan ke Malaysia tahun depan. Jadi kita ada kena persiapan. Ini masa kita tunjukkan keupayaan kita dan tarik pelaburan, tarik pelancongan supaya negeri kita dapat lebih maju lagi.